Eh, udah habis nih. Yuk, buang sampah yuk. Siap. Hormat. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ini, Pak, saya mau melaporkan yang namanya Fahri di kelas 11 IPA 1 sering terlambat, sering tidak masuk kelas. Oh, terima kasih, Bu, ya, informasinya. Ya. Mungkin nanti kita lihat aja, Bu, dengan misalkan kita berikan aja nanti dengan guru BK minimal yang tersendiri gitu, secara khusus. Pak Eng disuruh berdui ke ruang BP. Oh iya, Pak Eng, ini bisa kandangannya. Jangan ambil banyak, Pak, ya. Oh, itu kandang ini. Bah, dikeluarkan pakaiannya. Luar biasa, ini. Siu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Enggak, Bu. Coba kamu berdiri. Wah, ada apa nih dengan bajumu nih? Rapi, Bu. Ya. Kamu pengen rapi? Ya, dirapikan, Pak. Ya, silakan bajunya lagi tuh. Nah, keren ya. Bagus ya, ganteng ya seperti ini. Udah susah kan jadi yang orang yang rapi kan? Oke, silakan duduk. Ibu dengar-dengar nih dari teman-temanmu, mereka bilang banyak yang tidak senang sama kamu karena sifatmu ke orang yang bagus kan, punya etika bagus, punya akhlak yang bagus, berarti itu harusnya ya, Pak Eng, bisa kan mengikuti kata-kata ibu? Bisa, Bu. Nah, kalau begitu silahkan kamu masuk ke kelas ya, gak usah bolos lagi ya. Ya, Bu. Kalau kemarin bolosnya. Thank you.
yang telah kulakukan selama ini. Sebenarnya, aku begitu karena Bial dibilang keren. Ternyata itu salah. Semua yang kulakukan dan sifat-sifatku tanpa aku sadari sangat jelek dan merugikan banyak orang. Semua malah menjauhiku. Itu salahku sendiri. Aku harus berubah, berusaha menjadi lebih baik. Yah, walaupun sulit bagiku. Berbentang luas bumi Indonesia, karunia Tuhan yang maha kuasa. Jasa para pahlawanku semua bangsa, merdekalah bangsaku nan perkasa. SMA Negeri 1. Semua orang pasti bisa berubah, dan keren itu bukan melanggar, tetapi menaati. Tak akan goyah hadapi tantangan, mendalami semua ilmu pengetahuan. SMA Negeri 1 putus ibu.